warga negara Indonesia. Teman-teman SmartPoint, ayo kita cari tahu hak-hak warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 27 ayat 1, hak mendapat perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 2, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3, hak ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 28E ayat 3, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Pasal 28E ayat 1, hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 30 ayat 1, hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, hak mendapat pendidikan. Pasal 28C ayat 1, hak kebebasan memilih dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Pasal 33 ayat 3, hak memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 28H ayat 1, hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah teman-teman, itu tadi adalah hak-hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sampai jumpa!